yang ini foto-fotonya, dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga dari katanya kan berisingan. Oh, di foto bolong. Yang dilihatin itu ya. Okay. Sama dari muka aja udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO, iya. Dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah, di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting? Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke, berarti itu sangat beda jauh ya, Saka ya? Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya? Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau baru sekarang. Baru sekarang ya operasinya. Bukan di sana, baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya, Saka? Di rumah. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.